Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Blikasep Krishna. Nah, di video kali ini Bli mau ngajakin kalian semuanya buat unboxing bareng iPhone XR berikut ini. Let's go check this out video. Paling enak banget kalau udah kletekin handphone, apalagi ini greenfield. Wow. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Ini dia unit handphonenya, dan ini ada buku panduannya, ada injection cardnya, dan ada stikernya. Di dalam boxnya ada adaptor, ada earphone, dan juga ada kabel datanya. Nah, sekarang kita kletek-kletek lagi nih plastik dalamnya. Gak sabar banget nih buat nyidupin nih handphone. Ya, sayang banget. Pas mau dihidupin gak ada baterainya sama sekali. Jadi kita harus charging dulu dan menunggu hingga terisi. Nah, ini nih yang seru. Sekarang kita coba untuk Face ID. Jadi di Face ID ini kita bisa scan wajah kita untuk mengaktifkan handphone ini. Caranya seperti ini. Kita aktifkan kamera untuk mengcapture wajah kita dengan menggerak-gerakkan wajah kita ke kanan, kiri, atas, bawah, agar terdeteksi dengan sempurna, dan pada saat unlock wajah kita dapat dikenali dengan mudah. Setelah itu kita bisa masukkan juga password manualnya. Nah, sekarang kita coba untuk kameranya. Saat ini beli coba di kegelapan dengan cahaya yang tidak begitu terang, tapi di kamera ini hasilnya itu terang banget dan beda saat beli gunakan iPhone 7, itu hasilnya kurang begitu terang. Dan untuk hasil rekaman videonya juga jernih, jadi untuk noise-nya itu sedikit berkurang di iPhone XR ini. Nah, ini nih yang seru. Di iPhone XR ini kita bisa membuat emoji animasinya kita dengan suara dan gerak wajah dan halo, diikuti. Contohnya kamar. Seperti ini. Seru banget bukan? Tapi sayang kita cuma bisa mengirimnya di e-message aja, tapi jangan khawatir. Kita bisa ekspor dan share ke WhatsApp atau sosial media lainnya. Hi everybody, please find me on my YouTube channel Blikasep Krishna, or you can click in my bio on my Instagram. Thank you. Nah, berikut ini beli tampilin beberapa hasil dari jepretan kamera dan rekaman video dari iPhone XR. Silakan. Untuk pilihan warna iPhone XR ini ada 5 pilihan, diantaranya ada warna kuning, putih, koral, hitam, dan biru. Dan untuk paket yang beli terima ini itu beli dapat yang warna hitam. Dan untuk kapasitasnya sendiri itu ada 3 pilihan, ada 64GB, 128GB, dan 256GB. Dan di kiriman kali ini beli dapat yang 64GB. Dan dengan layar LCD multi touch sepenuhnya 6,1 inch diagonal dengan teknologi IPS. Untuk resolusinya sendiri mencapai hingga 1792x828 pixel pada 326
PPI. Untuk ketahanan airnya sendiri itu mencapai kedalaman maksimal 1 meter atau hingga selama 30 menit. Dan untuk chipnya sendiri itu sudah menggunakan chip A12 Bionic atau Neural Engine generasi berikutnya. Dan untuk kameranya sendiri sudah mencapai 12 megapiksel dengan kamera Wide Angle. Dan untuk perekaman videonya sendiri itu mampu merekam video hingga 4K pada kecepatan 24 frame per second, 30 frame per second atau 60 frame per second. Dan mampu merekam hingga HD 1080 pixel pada kecepatan 30 frame per second atau 60 frame per second. Untuk harganya sendiri lebih murah dari iPhone XS, dan untuk iPhone XR ini dibanderol dengan harga 15 juta rupiah. Nah, sekian dulu video dari Beli Kasep Krishna. Jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian, dan juga jangan lupa buat subscribe channel Beli Kasep Krishna. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram Beli Kasep Krishna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. Hai semuanya, jangan lupa ya buat kunjungi YouTube channel Beli Kasep Krishna, atau kalian bisa klik link di video Instagram.